Bapak dan Ibu di mana saja berada, selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer. Bapak dan Ibu, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kembali admin berbagi informasi yang diperoleh dari berita klik pendidikan.id bahwa 2024 berkah bagi PNS. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi naikkan uang lembur PNS hingga Rp36.000 per jam. Nah, mari Bapak dan Ibu sekalian simak informasi berikut ini agar Bapak dan Ibu bisa mengetahui selengkapnya. Mari Bapak dan Ibu simak informasi berikut. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada Bapak dan Ibu sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Bapak dan Ibu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan besaran uang lembur bagi pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun 2024. Adapun besaran uang lembur bagi PNS tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Nah, Bapak dan Ibu perlu ketahui PMK ini telah ditandatangani oleh Sri Mulyani pada tanggal 28 April 2023 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2023. PMK ini mencakup ketentuan mengenai uang lembur dan uang lembur makan untuk PNS dari golongan 1 hingga golongan 4. Dalam peraturan ini, Menteri Keuangan menetapkan besaran uang lembur bagi PNS berdasarkan golongannya. Mari Bapak dan Ibu simak. Uang lembur PNS, PNS golongan 1 18.000 per orang per jam. PNS golongan 2 24.000. PNS golongan 3 30.000, PNS golongan 4 36.000. Selanjutnya, sementara untuk uang makan lembur PNS rinciannya adalah sebagai berikut. PNS golongan 1 dan 2 sebesar Rp35.000 per orang per hari. PNS golongan 3 sebesar Rp37.000 dan PNS golongan 4 sebesar Rp41.000. Bapak dan Ibu, uang lembur adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada PNS yang melakukan kerja lembur sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. PNS akan memperoleh uang lembur jika mereka bekerja lembur setidaknya selama 2 jam secara berturut-turut dan pembayaran ini hanya diberikan maksimal 1 kali per hari. Besaran uang lembur bagi PNS dalam PMK ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Pada peraturan PMK nomor 83 garing PMK .02 garing 2022 yang berlaku pada tahun 2023, besaran uang lembur PNS adalah sebagai berikut. PNS golongan 1 sebesar Rp13.000, PNS golongan 2 17.000 rupiah, PNS golongan 3 20.000 rupiah, PNS golongan 4 25.000 rupiah. Dengan kata lain, uang lembur bagi PNS pada tahun 2024 mengalami peningkatan maksimal sebesar Rp11.000. Sedangkan untuk uang makan lembur bagi PNS pada tahun 2024 besarnya tidak mengalami peningkatan. Standar biaya masukan tahun anggaran 2024 adalah sebuah referensi yang digunakan dalam proses perencanaan kerja dan penganggaran kementerian negara atau lembaga pada tahun anggaran 2024. Jadi itulah informasi pemberian uang lembur bagi PNS yang mengalami peningkatan pada tahun 2024. Semoga ini informasi ini bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.